selain produk-produk yang disiapkan untuk lunch dan untuk gala dinner, adakah produk lain yang memang dibuat khusus di gala untuk G20? Kita juga diminta juga untuk menyediakan souvenir untuk para anggota delegasi itu. Ya, kalau tertarik nanti bisa lihat juga itu. Boleh lihat ya Pak? Boleh, sambil ya. Sekaligus lihat pabrik di mana. Ya, proses pembuatannya juga. Oke, okay, oke. Okay. Oil burner. Oil burner. Iya, okay. Aroma terapi. Jadi di sini nanti candle-nya gitu ya. Apa candle-nya ya? Lalu di sini oil-nya. Okay. Jadi ini juga ciri khas jenggala dengan ukuran Japani juga. Oh iya ini. Jadi konsepnya memang kita pengen gimana supaya souvenir-nya tuh meninggalkan kesan juga ke tamu-tamu yang hadir, dan dia kan ada essence wangi, meninggalkan jejak lah kayak oh ini wangi fragrance dari Bali. Jadi bisa meninggalkan. Bukan visual aja tapi nanti ada sensasi harumnya juga yang tetap ingat sama Bali. Sangat bangga sih Mbak Nana, kayak bisa terlibat. Ini project yang salah satu pencapaian saya pribadi lah, ngedesain salah satu produk yang bisa dipakai kepala negara. Kebanggaan lah untuk kami semua sih.